Sila. Terima kasih. Ya, Tuan Yang Ketua. Pertama-tamanya, izinkan saya menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan Penggal Parlimen ke-13 pada hari Selasa yang lepas. Saya berasa amat bersyukur kerana buat julung kali diberi peluang untuk mewakili rakyat Bukit Bendera di Dewan Yang Mulia ini. Pada masa yang sama, saya juga amat berangga kerana dapat meneruskan warisan perjuangan arwah ayahanda saya demi negara yang tercinta. Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik titah tuanku yang dengan jelas memberi penekanan yang besar kepada isu yang amat penting, iaitu soal pendidikan dan pembangunan modal insan di negara kita. Jelas, kita perlu memberi keprihatinan yang wajar untuk memastikan peningkatan kualiti institusi-institusi pengajian tinggi di negara kita agar menjadi antara negara ataupun mempunyai IPT-IPT antara yang terbaik di dunia. Menurut ETP ataupun Program Transformasi Ekonomi, menjelang tahun 2020, Malaysia akan menjadi hub pendidikan serantau dengan anggaran enrolment pelajar asing di IPTA dan IPTS seramai 200,000 orang. Dianggarkan pula 50% rakyat Malaysia lulusan SPM dan SPMV yang berada dalam kalangan umur 17 hingga 23 tahun akan menyertai peringkat pengajian tinggi. Sementara itu, 33% daripada tenaga kerja akan berkelayakan pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Maka jelas sekali, pengajian tinggi memainkan peranan kritikal dalam pembangunan negara. Malangnya, dalam kegairahan Kementerian Pendidikan menggunakan istilah transformasi dan pengantarabangsaan, statistik prestasi IPTA dan IPTS negara kita kelihatan lebih indah habar daripada rupa. Sebagai contoh, pada tahun 2008, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengumumkan USM, University Science Malaysia di Pulau Pinang sebagai perintis APEX ataupun Accelerated Program for Excellence yang menyasarkan untuk menjadikan USM antara universiti terbaik di dunia. Pun begitu, berdasarkan QS World University Rankings semenjak tahun 2007, kedudukan USM terus merosot daripada 307 pada tahun 2007 kepada 326 pada tahun 2012. Malah, USM dan semua universiti di Malaysia gagal tersenarai dalam 400 universiti terbaik di dunia berdasarkan penarafan Times Higher Education 2011-2012. Semakan QS University Rankings Asia pula pada tahun 2012 telah menunjukkan bahawa Universiti Melaya merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang tersenarai dalam 50 universiti terbaik di Asia. Adakah ini hasil program Universiti APEX? Apakah Kementerian Pendidikan akan terus berselindung di sebalik alasan perbezaan antara sistem yang digunakan dalam negara kita dengan sistem penarafan dan kriteria penilaian universiti di peringkat antarabangsa? Saya kira yang jelas, sistem pengajian tinggi dan lingkungan akademia yang sedia ada tidak mampu untuk menghasilkan pensyarah dan mahasiswa bertaraf antarabangsa. Manakan bisa, sedangkan golongan akademia dan mahasiswa kini ditindas dan dikongkong dengan ketat. Kita harus sedar bahawa yang menjadikan sebuah universiti itu hebat adalah modal insannya dan bukan sekadar nombor ISO-nya. Kita sekarang dalam kemelut kerana universiti-universiti kita hanya berfungsi sebagai kilang ijazah. Dan saya kira dalam Dewan Yang Mulia ini ada juga ahli-ahli Muhammad yang tahu sedikit tentang kilang ijazah. Serta menjadi agensi pelawat asing bertauliah yang membawa masuk warga asing yang kononnya datang belajar tapi sebenarnya tidak. Malah ada di antara mereka yang menjadi dalang tipu helah yang memangsakan rakyat Malaysia. Dalam menggalakkan kemasukan pelajar antarabangsa, kita perlu menggalakkan brain gain dan bukan con gain. Maka, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini untuk memikirkan semula cadangan agar warga akademik termasuk mahasiswa diberikan suara yang lebih dominan dalam pemilihan jawatan Naib Chancellor, sebagaimana yang diamalkan oleh banyak universiti yang terkemuka di dunia. Tujuannya adalah untuk menangkis persepsi bahawa pelantikan Naib Chancellor dibuat berdasarkan kecenderungan politik dan bukannya kemampuan pentadbiran, ketinggian kesarjanaan
ataupun jaringan akademik antarabangsa si calon tersebut. Berkenaan isu IPTS pula, saya menyambut baik tindakan Kementerian Pendidikan, ketika itu Kementerian Pengajian Tinggi, untuk melaksanakan moratorium ataupun pembekuan terhadap permohonan baru IPTS pada awal tahun ini. Namun saya begitu khawatir dengan kualiti serta pemantauan IPTS yang sedia ada. Berdasarkan statistik, sehingga 30 November 2012 terdapat 37 buah universiti swasta, 20 kolej universiti swasta, 7 kampus cawangan universiti luar negara dan sebanyak 414 kolej swasta di negara kita. Menteri yang bertanggungjawab ketika itu, Datuk Seri Khalid Nordin sendiri telah mengakui bahawa terdapat tanda-tanda menunjukkan bahawa jumlah graduan yang dikeluarkan oleh IPT adalah melebihi kehendak pasaran. Lambakan siswazah daripada kolej swasta ini berlaku kerana orientasi pengajian tinggi swasta yang berteraskan keuntungan dan mengabaikan kualiti. Hal ini terbukti apabila Kementerian sendiri terpaksa menarik balik beberapa kelulusan kolej swasta yang meragukan. Sudah tentu, fenomena lambakan siswazah daripada kolej swasta ini adalah kerana penyalahgunaan skim PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Akibatnya, ramai pelajar dengan keputusan paling minimum iaitu lulus SPM dengan 1 kredit untuk kursus sijil dan lulus SPM dengan 3 kredit untuk kursus diploma diterima masuk sementara pinjaman PTPTN mereka diuruskan oleh pihak kolej. Jelas PTPTN digunakan untuk membolehkan pihak berkepentingan untuk menjadikan pengajian tinggi sebagai suatu perniagaan untuk mengaut keuntungan semata-mata. Apa tidaknya apabila semua program di kolej swasta yang mendapat akreditasi MQA terus layak mendapat PTPTN. Jadi PTPTN ini sebenarnya membantu kolej swasta dan bukan mahasiswa. Daripada membetikatkan persaingan dan kecemerlangan, sistem ini menggalakkan kronisme dan mediokriti. Dan kenyataan ini disokong dengan statistik daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang menunjukkan bahawa bilangan staf akademik IPTS pada tahun 2010 yang berkelulusan PhD hanyalah 2,449 orang. Kebanyakan staf akademik IPTS terdiri daripada lulusan sarjana iaitu seramai 14,300 orang, sarjana muda 11,200 orang, diploma 1,200 orang dan lain-lain kelulusan. Saya yakin jika perangkaan ini diperincikan lagi untuk kolej swasta, bilangan lulusan sarjana dan PhD akan jauh berkurang. Persoalannya, apakah bilangan tenaga pengajar ini memadai untuk menjamin pendidikan tinggi berkualiti untuk 465,700 orang pelajar yang mendaftar dengan IPTS seluruh negara pada tahun yang sama? Saya benar-benar khawatir akan masa depan anak bangsa Malaysia yang terpaksa memikul bukan sahaja beban hutang PTPTN tetapi seumpama ditipu dengan janji manis iaitu ijazah yang sebenarnya tidak laku. Bayangkan mimpi indah mahasiswa berkecai dan ditambah pula dengan hutang yang tidak mampu dibayar. Saya menggesa agar kerajaan mempertimbangkan cadangan menstrukturkan semula pembiayaan pengajian tinggi dengan menghapuskan skim PTPTN dan diganti dengan pendidikan percuma. Namun, tindakan ini mesti disusuli dengan usaha membaiki prestasi dan kualiti IPT agar hanya mereka yang benar-benar layak sahaja berada dalam IPTA, manakala mereka yang berkemampuan boleh memilih untuk ke IPTS yang dijamin kualitinya. Sehubungan dengan itu, antara langkah kritikal yang harus diambil oleh kerajaan adalah untuk mengembalikan otonomi sepenuhnya kepada IPTA dan IPTS serta memansuhkan AUKU seperti yang pernah dinikmati oleh universiti-universiti sehingga ke tahun 1971. Sebelum itu, pada zaman 60-an, demonstrasi dan bantahan terhadap kerajaan dan Menteri Pelajaran adalah lumrah kehidupan mahasiswa. Malah sering dipimpin oleh Yang Berhormat Pematang Paus sendiri. Namun mahasiswa tidak dikenakan tindakan sehinggalah pengubalan undang-undang draconian oleh Menteri Pelajaran yang kemudiannya. Hari ini, kungkungan akademia dan pemangsaan mahasiswa masih lagi berterusan melalui AUKU dan undang-undang yang seangkatan dengannya. Oleh itu, alam pengajian tinggi harus dibebaskan dan dikembalikan ke suasana pra-1971 di mana para ilmuwan menikmati kebebasan akademia, siswa-siswi diberi ruang untuk meluahkan buah fikiran mereka,
dan di mana kementerian diterajui oleh pemimpin-pemimpin yang jauh lebih berwibawa berbanding yang ada sekarang. Tuan Yang di-Pertua, cabaran pendidikan di negara kita jelas bukan hanya di peringkat pengajian tinggi semata-mata. Malah akar permasalahannya bertunas daripada peringkat sekolah. Kini setelah sekian lama pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan, kita masih lagi jauh daripada mencapai matlamat pertamanya, iaitu untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. Jurang kaum antara sekolah kebangsaan dengan sekolah jenis kebangsaan semakin melebar. Menurut laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun National Education Blueprint, jumlah pelajar Cina ke sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC telah meningkat daripada 92% pada tahun 2000 kepada 96% pada tahun 2011. Begitu juga dengan pelajar daripada etnik India kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil, daripada 47% kepada 56%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 1972 dahulu, kegagalan sekolah kebangsaan sebagai ejen pembinaan bangsa Malaysia lebih terselah. Pada tahun tersebut, peratus pelajar Cina dalam SJKC tidak begitu tinggi, malah hanya 75%, sementara yang lain telah memilih sekolah kebangsaan. Hari ini, sekolah kebangsaan sudah seakan-akan menjadi sekolah monoetnik dengan pendaftaran hanya 6% bukan bumiputera, berbanding 13% pelajar bukan Cina yang mendaftar dalam SJKC. Bayangkan betapa teruknya keadaan sekolah kebangsaan apabila SJKC mempunyai demografi yang lebih pelbagai. Hal ini pasti kerana kebanyakan ibu bapa sudah telah hilang keyakinan dengan kualiti pendidikan di sekolah kebangsaan. Dan tambah mendukacitakan lagi adalah rekod pencapaian pelajar kita dalam program-program penilaian antarabangsa seperti PISA, Program for International Student Assessment yang dianjurkan oleh OECD. Fokus kajian ini adalah untuk menguji kesediaan pelajar sekolah untuk memasuki alam dewasa dan melibatkan pelajar berumur 15 tahun dengan tiga domain utama iaitu matematik, sains dan bacaan. Keputusan PISA tahun 2009 sangat menghampakan, di mana Malaysia berada pada kedudukan yang ke-57 daripada 75 buah negara untuk pencapaian matematik, 52 untuk sains dan 55 untuk bacaan. Sebagai bandingan, Shanghai mencatatkan keputusan kedudukan pertama untuk ketiga-tiga domain, manakala Singapura berada pada kedudukan kedua untuk matematik, keempat untuk sains dan kelima untuk bacaan. Kedudukan Malaysia dalam PISA 2009 membuktikan bahawa Malaysia berada dalam kelompok 20 negara tercorot bersama-sama dengan negara seperti Montenegro, Kazakhstan, Jordan dan Indonesia. Dan kedudukan Malaysia lebih rendah daripada Thailand dalam ketiga-tiga domain. Skor purata Malaysia adalah lebih rendah daripada skor purata negara OECD dan antarabangsa. Sehingga 60% pelajar Malaysia gagal mencapai tahap minimum untuk mengambil bahagian dalam kehidupan secara efektif dan produktif. Dan sementara itu, pelajar-pelajar yang sama, iaitu pelajar dalam kohort 15 tahun, telah mencatat pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan PMR pada tahun yang sama. Bilangan calon PMR pada tahun itu telah meningkat daripada 26,000 pada tahun 2008 kepada 28,000 pada tahun 2009. Sekali lagi kita nampak ketidakselarian yang berlaku antara penilaian antarabangsa dengan penilaian dalaman. Saya kira masa sudah tiba untuk penstrukturan semula yang ketara dalam dasar dan sistem pendidikan negara kita. Pun begitu, perubahan tidak boleh sekadar infrastruktur dan tata cara pendidikan, tapi harus lebih mendalam dan meliputi latihan, insentif, skop tugas guru serta rumbahkan kurikulum agar menghasilkan pelajar yang berupaya untuk berfikir dan bukan hanya menjawab soalan peperiksaan. Tuan Yang di-Pertua, dalam soal pembangunan modal insan, titah Tuanku juga menyentuh tentang pembangunan belia, termasuklah melalui usaha kerajaan mengarus perdanakan program kesukarelawanan yang diterajui Satu Malaysia for Youth, One Malaysia for Youth. Namun saya masih tidak faham dan tidak jelas mengenai Satu Malaysia for Youth. Adakah ianya semata-mata penjenamaan semula program rakan muda yang telah ditubuhkan pada tahun 1994 yang kini tidak diketahui statusnya masih aktif ataupun telah berkubur tanpa nisan? Selain itu, saya juga berharap agar
anak-anak muda benar-benar dilibatkan dalam pertubuhan belia ini, termasuk di peringkat pentadbiran dan pengurusan, dan tidak hanya dijadikan sebagai pemenuh majlis parti pemerintah dan tukang kibar sepanduk I Love PM yang diberi secara percuma. Kekhawatiran saya ini ada asasnya kerana kebanyakan pertubuhan belia daripada segi pengurusan dan pentadbirannya dimonopoli oleh ahli politik. Ambil sebagai contoh, Majlis Perundingan Belia Negara, MPBN, yang mendakwa memainkan peranan besar dalam perencanaan, pemantauan, pelaksanaan dan penilaian dalam menentukan hala tuju pembangunan anak muda negara. Berdasarkan perlembagaan MPBN, komposisi anggota majlis sangat didominasi oleh menteri dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Sebagai contoh, kita ambil senarai keahlian MPBN Penggal 26, iaitu untuk tahun 2007 hingga 2008, di mana pengerusinya merupakan menteri dan ahli-ahli majlis yang lain merupakan KSU, Ketua Pengarah, Exco-Exco Kerajaan Negeri, Menteri Wilayah Persekutuan dan pegawai-pegawai kementerian yang telah dilantik oleh menteri sendiri. Jadi jelas dalam struktur pentadbiran dan pengurusan, perwakilan belia yang tulen amat kurang dan penglibatan berlebihan ahli politik dikhawatiri akan membantutkan agenda pembinaan belia yang lebih mandiri dan sebaliknya menjadikan belia sebagai petugas politik murahan parti pemerintah semata-mata. Tuan Yang di-Pertua, pembangunan modal insan di negara kita adalah isu yang Tuan, wajar. Tuan, celah. Ya, sekijang bangun. Tak ada masa. Tak ada masa, habiskan. Tak beri laluan. Terima kasih. Pembangunan modal saya insan... Saya nak bagi penerangan tentang MPBN. Tak diberi laluan, Yang Mohd. Saya nak cepatkan. Pembangunan modal insan di negara kita adalah isu yang wajar diberi tumpuan nasional. Jika persaingan antarabangsa pada abad ke-20 adalah bertumpu kepada sumber asli, maka persaingan pada abad ke-21 akan bertumpu kepada sumber manusia. Dengan kata lain, kejayaan sesebuah negara akan bergantung kepada keupayaannya untuk membina, menarik dan mengekalkan modal insan yang berdaya saing. Malangnya, terdapat pelbagai kebincangan dalam sistem penjanaan modal insan di negara kita, bermula dari peringkat sekolah sehingga ke pengajian tinggi. Anak-anak muda kita tidak digalakkan untuk berfikir dan sebaliknya dipupuk menjadi pak turut semata-mata. Dasar pendidikan negara kita pula dijadikan mainan politik seperti ketidaktentuan kerajaan dalam dasar PPSMI yang telah menjejaskan satu generasi pelajar. Tambahan pula, segala kena jenis kongkongan dan sekatan dikenakan demi menghalang. Kena satu minit. Ini tanya pasal ni, jabatan. Sila. Tanya pasal jabatan pelajaran negeri Johor membentuk pasukan khas untuk pantau guru-guru dan guru besar. Bukankah ini membantutkan apa ni freedom of expression dan sebagainya? Boleh komen sikit? Ya, untuk habiskan. Setuju tadi dengan ya, gulung Yang Mohd. Baik, nak gulung. Tambahan pula, segala jenis kongkongan dan sekatan dikenakan demi menghalang ancaman kepada pemerintah, sementara daya saingan graduan-graduan kita semua dikadai. Jelas sistem pendidikan kita perlu dibebaskan daripada cengkaman politik dan gagasan yang dangkal. Ini harus dicerminkan dalam perancangan yang akan datang, termasuk dalam laporan akhir Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang sehingga kini belum dilancarkan lagi walaupun 6 daripada 100 inisiatif sudah pun dilaksanakan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk berakhir dengan memetik kata-kata Rendra dalam puisinya. Seseorang berhak diberi ijazah doktor dianggap sebagai orang terpelajar tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak berbicara. Kerjanya cuma menyuntik sahaja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam sahaja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara, sementara hukum dikhianati berulang kali. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Bukat Bendera.